Halo semuanya, kembali lagi di channel Rigza Muhammad. Oke, kembali lagi bersama aku Lia Dinita dan Rigza Muhammad. Di RMR kali ini kita bakal ngebahas apa nih, Za? Skyrun lagi. Oh, Skyrun terus. Nggak pernah bosan sih kita buat nge-reaction Skyrun, karena di seperti kita ketahui juga Skyrun ini selalu update nih video-video kerennya. Dan buat korang jangan lupa juga nih untuk subscribe channelnya Skyrun dan nonton videonya. Oke, langsung saja kita reaction. So itu jangan lupa bantu follow Instagram kita di atas, dan jangan lupa juga bantu like, comment, dan subscribe. Kehidupan itu indah banget, Din. Masya Allah, keren ya. Subhanallah banget itulah. Emang keindahan Malaysia tuh, aduh. Langsung fresh mata melihatnya gini nih. Padahal kita lagi nge-reaction di siang hari, ngeliat yang pagi-pagi video sekarang, aduh langsung. Emang iya pagi. Nggak tahu sih, kayaknya pagi sih ya kan dari kelihatan videonya. Jadi kayaknya di awal-awal video kayak ada gambar masker gitu nggak sih? Ini apa ya? Gunung. Wow. Tapi gunung yang kecil gitu loh. Wow. Ini aku kok suka banget nih. Tapi bahaya banget aja kalau naik ke situ. Itu nggak bisa dinaikin dia. Bisa dinaikin. Bisa jadi kan kalau pendaki itu kan ada juga yang suka-suka ekstrim-ekstrim gitu loh. Kalau misalnya di daki pasti nggak ada tumbuhannya. Oh iya ya. Ini apa ini? Jalan gitu lucu banget. Sih? Masuk jalan. Enggak, tumbuhan gitu. Tapi kayak bukan pohon besar tapi deh. Tapi kayaknya ini apa nih? Kayak pemukiman kan? Pemukiman. Terus ada apaan? Ini apa sih? Kok wah kayak unik gitu ya? Masker gue terbang. Sorry. Wah. Airnya warna apa tuh? Hijau biru-biru gitu. Suara burungnya terdengar dong. Musiknya kayak musik Disney gitu ya. Wow. Aku sukanya nih embun-embunnya sih. Ini pagi. Embun lagi dong. Apa sih namanya? Awan. Tapi ini kayak musik pagi banget aja. Lah ini bener suara asli nih. Nah, ini tambahan deh. Wow. Wah, keren banget nih. Memang ya, kita selalu kaget dengan video sekarang. Ih, keren sih pengambilan gambarnya. Ini dipenuhi dengan awan ya. Tapi ini kayak terang banget ya. Kayaknya ini pagi ya. Tapi kalau ini daerah mana ya? Kalau misalnya kurang tahu ini video, iya. Maksudnya itu daerah videonya diambil dari shoot daerah mana, boleh korang komen di bawah kasih tahu kita. Mana tahu kan kami berdua ada rezeki ke sini. Amin. Tapi ini kayaknya di kampung ya? Iya, kayak jarang kayak enggak di kotanya kan? Jauh banget dari kota kayaknya. Kayak damai, tentram. Sawah juga. Pasti wow. Masih kayaknya pasti masih dingin banget nih suasana di sana nih. Tapi di sana udah ada mobil. Ini apa? Pantai. Sungai kan nih? Oh, langsung ada jalan di tepinya. Wow, bagus sih Skyrun. Aduh, kayak hati pengen mendebu-debu kesana tuh makin kuat deh. Ah, airnya suka. Jadinya air terjun kan? Air terjun lagi. Pasti seger banget tuh. Apalagi siang-siang bolong kayak gini, kita kalau mandi di sana kayaknya seger deh ya. Tak tahan dengar suara airnya, sumpah.
pengen rasa-rasa pengen jubur langsung gitu. Oh, makin ke atas kayaknya makin ada aliran air gitu nggak sih? Tentu air dari atas iya, dong. Iya. Berarti ini nggak ada habis-habisnya nanti tuh sampai ke atas-atas. Itu banyak masyarakat juga ya? Apa mereka mandinya di sini? Kan ada tuh yang masih mandi di sungai sampai saat ini nggak punya sungai, maksudnya itu nggak punya kamar mandi di rumah. Atau ini wisata? Kayaknya sih wisata juga. Kalau banyak banget orang yang mandi di sini. Ya sih wisata ini. Tapi airnya tuh kayak hijau-hijau biru gitu ya? Di sini. Itu pasti dingin banget sih, segar. Aduh, memang takjub banget sama skyline. Dan tapi kayak dibilang inspirasi, menginspirasi sih. Dia selalu menunjukkan daerah Malaysia tuh gini loh, maksudnya gimana sih? Gini loh, gitu. Sisi-sisi yang belum terlihat gitu kan. Kayak kita yang gak tahu jadi tahu gitu. Kita tahu makin tahu kali gitu loh. Tapi kita cuma tahu lihat tempatnya tapi nggak tahu tempatnya di mana. Oh, iya. Jadi doakan aja semoga kita bisa sampai di sana. Amin. Gitu ya, doain. Kira-kira air tadi itu bisa diminum apa enggak ya? Tapi Zah, jangan salah loh. Air di kampung aku walaupun dari gunung, dari kan makin naik kan dari atas gitu kan. Bisa loh diminum gitu aja. Ya, tapi kan masalahnya ada orang yang mandi di situ, iya, mungkin bisa BAB juga. Tapi tergantung kayak dari mana aliran pertamanya. Kalau misalnya aliran pertamanya dari gunung itu bisa diminum kok. Makanya aku tanyakan bisa diminum apa enggak di situ tadi. Kadang, tapi orang sungai itu kadang orang yang di kampung gitu kan dimasak lagi sih sama dia. Mungkin sih. Dan tadi itu kayaknya juga wisata deh. Sama seperti kayak era hujan juga kan. Iya. Tapi kan ada juga disaring lagi sama mereka gitu, baru dimasak. Udah gak tahu lagi pokoknya mau ngomong apa lagi, best lah untuk Skyrun, best juga untuk wisata-wisata di Malaysia. Kalian wajib sih nonton Skyrun ini, gak nyesel sumpah. Walaupun gak bisa nih kemana-mana untuk saat ini, setidaknya kita mencuci mata lah sekilas tentang melihat video Skyrun. Oke, terima kasih buat korang yang udah nonton video nih, yang singgah-singgah, yang baru datang ke channel RMR kami ini. Semoga korang nggak bosan nonton video kita terus ya, Zah. Terima kasih buat korang yang nonton. Jangan lupa juga bantu like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa tonton video kita yang lainnya di sebelah sini.